lagi kita dalam ulasan Rock Kapak. Okey, kali ini aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber, semua viewer kan. Dan bagi mereka yang baru sertai channel Daim Hasri ni, selamat datang. Jangan lupa subscribe. Tengok-tengok juga, subscribe itu gratis. Maka terbayangkan dia tiba kan. Okey. Jadi memandangkan sekarang ni adalah episod ke-31, kita imbas balik pada 31 tahun dulu di mana music rock menguasai pasal industri music kita lah kan. Okey, jadi kalau korang nak tahu, grup yang kali ni adalah grup pertama daripada negeri Sarawak yang melahirkan album dan mencetuskan fenomena music rock bagi kumpulan-kumpulan rock daripada Sarawak sekalian. Jom kita saksikan. Solo arpeggio bergulung-gulung ala Malmsteen, vokal yang lunak dengan gelaran Close Mind Sarawak. Itulah keunikan Vagrant, pembuka jalan bagi para rocker Sarawak. Selepas Vagrant berjaya menjadi kumpulan rock pertama Sarawak yang berjaya merakamkan album, muncul lagi beberapa kumpulan rock Sarawak yang lain berjaya melahirkan album masing-masing. Semua kisah kejayaan harus bermula dengan pengorbanan, sebagaimana pengorbanan yang dilakukan kumpulan Struggle dari Sabah. Begitu juga pengorbanan yang dibuat oleh kumpulan Vagrant. Cuma nasib Vagrant lebih baik kerana mereka mencuba nasib lebih awal, yakni 1990, di zaman di mana muzik rock sedang menguasai industri muzik Malaysia. Semuanya bermula pada Oktober 1988, apabila gitar hero dari kumpulan Heavy Duty iaitu Kia mengumpulkan pemuzik-pemuzik terbaik untuk merubuhkan kumpulan Vagrant yang bermaksud mengembara dalam bahasa Yunani. Jelas menunjukkan sikap mereka yang berani berkorban demi kejayaan. Vagrant terus aktif menjalankan sesi latihan dan mencipta lagu sendiri. Malah pernah menjuarai pertandingan Rock Band of the Year pada Julai 1989 di Kuching, Sarawak. Tahu jika tidak berani mencuba, tuah tidak akan datang bergolek. Vagrant telah menyiapkan rakaman demo tape pertama mereka yang memuatkan lagu-lagu ciptaan mereka sendiri dan membawa demo tape tersebut ke syarikat-syarikat rakaman di Kuala Lumpur. Berkat kesungguhan dan keazaman mereka, syarikat rakaman ASP akhirnya telah bersetuju untuk menerbitkan album penuh Vagrant. Dengan ini, mereka bersetuju untuk berhijrah ke Kuala Lumpur dan menjalani rakaman album di studio Booty Boys. Album yang diberi judul Vagrant ini telah menemui pasaran pada tahun 1990 dengan majoriti lagu merupakan ciptaan Vagrant sendiri. Lahirnya album ini membuktikan bahawa rockers dari Sarawak juga mampu menghasilkan sebuah album yang berkualiti sebaris dengan rocker-rocker semenanjung. Okey, jadi inilah dia album pertama rock heavy metal dari negeri Sarawak. Pembuka jalan lah Vagrant first album, diterbitkan oleh ASP. Kita tengok dalam dia. Okey, jadi keset putih, putih susu, bersih. Okey, ini inlay dia. Jadi ASP ni label yang sama riliskan Wings lah, Atlantic South Production. Okey, di dalam dia. So dalam ada gambar kumpulan Vagrant. Di sini ada dia punya ucapan dia dan juga info-info tentang rakaman. So diterbitkan oleh Surya Buti dan penolong penerbitnya adalah Kia sendirilah. Ni Kia. Okey, kita tengok senarai lagu dia. Majoriti ciptaan Kia sendiri. Nampak. Memang berbakat lah Kia ni. Dan Yen ni juga adalah anggota Vagrant sendiri.
So, majoriti lagu adalah ciptaan Vagrant sendirilah, kecuali lagu Hatiku, iaitu merupakan lagu daripada Surya Puti. Dan lagu Kerana Takdir lah, yang merupakan killer song diorang dari Wan Zul, dan lirik oleh S. Amin Sahab. Okay, belakang dia lirik ni banyak contengan sikit lah, minta maaf lah, ini owner asal Amin ni conteng banyak sangat, banyak ayat madah-madah cinta. Okay, so kat sini ada peraduan dia macam biasalah. Kotak dia putih, putih biasa je, tak ada logo ASD, hanya putih semata-mata. Okey, so jom kita review ulasan Vagrant album pertama. Setelah kesibukan promosi album mulai surut, maka berkurangan pula undangan persembahan, membuatkan ahli-ahli Vagrant pulang ke Sarawak untuk menyambung tugas masing-masing. Manakala, berkat bakat gitar Kia, beliau mula dilamar oleh beberapa syarikat-syarikat rakaman untuk bekerja sebagai sessionist. Malah Kia juga mula bertindak sebagai seorang penerbit album dan komposer. Namun dalam kesibukan beliau itu, hajat untuk meneruskan Vagrant masih menebal. Akhirnya pada tahun 1993, Vagrant memasuki studio semula untuk merakamkan album kedua mereka berjudul Pelangi Sutra. Album yang menampilkan konsep yang sangat berbeza berbanding album pertama ini, di mana ia lebih ke arah funky, sleaze rock, telah diterbitkan di bawah penerbitan Warnada. Dan album kedua Vagrant, Pelangi Sutra, terbit pada 1993 oleh Warnada. Jadi ni antara album terakhir yang diterbitkan oleh Warnada lah. Okay. Disebabkan tahun 1993, jadi ianya transparent. Ni bukan kotak asal kot, sebab tu ada NSR punya logo situ. Okay, jadi kita tengok dalam. 1993 macam biasa, kaset transparent. Agak rare sebenarnya lah nak tengok kaset Warnada transparent, sebab kita dah biasa tengok Warnada ni kaset-kaset era 80-an kan, semua color-color ni kaset kan. Jadi disebabkan ni 1993, ia adalah kaset Lucina lah. Okay, inlay dia ini sebenarnya adalah inlay reprint, sebab inlay asal dah hilang, jadi terpaksa buat reprint lah semula. Tapi okey lah, kualiti dia korang boleh tengok lah.
sebab ni kertas glossy kan. Cover depan dia kurang gemar sikit lah sebab tak apa-apa faham apa benda ni. So kat belakang ni ada gambar ahli background, di mana pada masa ni dia punya pemain drum dia iaitu Dan telah keluar dan digantikan oleh Yen. Digantikan oleh Dol, sorry. Yen tu yang main bass ni, yang badan sado ni. So inlay dia korang boleh nampak, dia sebenarnya jenis inlay yang ditembuk lubang sebab nak bagi ngam dengan kotak jenis yang ada ni. Jadi itulah, kurang cantik sikit kalau inlay jenis ni. Ok, tulis ni ada ucapan Momento, ya, di mana album ni ditujukan buat Dan lah, bekas drummer Vagrant. Dekat sini ada gambar ahli Vagrant. Dan belakang macam biasalah lirik. Kita boleh tengok juga di mana kebanyakan lagu adalah ciptaan Vagrant sendirilah. Dan ada lagi sekali, Wan Zul telah contribute sebuah lagu, kira song untuk mereka, mengapa, tapi lagu ni tak berapa popular sangat sebenarnya. Dan macam biasa juga, mesti wajib ada lagu instrumental solo gitar oleh Kia. Sebagaimana album first ada, album second pun ada lah. Nampak, majoriti lagu ciptaan Vagrant sendirilah. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita ulas album kedua Vagrant, di mana konsep dia berbeza sedikit lah. Jangan expect Malmsteen dalam album ni, sebab dia dah lain.